rumah hari ini. Ini jarang-jarang aku gerebek rumah itu pas hujan-hujanan. Dan ini dia rumah barunya brother saya, Farel Bramasta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, mana orangnya? Der? Kok kayak ada suaranya? Wah, alhamdulillah, makasih udah datang. Astagfirullah. Apa kabar, Der? Alhamdulillah, kamu ngagetin aja iya, sih, Der. Pintu kamu tadi pas dibuka aku lewat sini. Terinspirasi dari mall, Der. Kan bisa muter-muter oh, gitu loh. Ini keren juga ya? Iya. Ini kamu ngambil dari batu mana nih? Bukan dari pohon beringin. Oh. Astagfirullah. Pantai kan beringin. Oh, bukan. Bukan. Selamat datang, Der. Kamu nih tamu pertama yang aku tahu pertama. Beneran ini ya? Beneran pertama. Oke. Bahkan jadi sebelum ini belum ada yang datang? Belum ada. Bahkan ini sebenarnya belum jadi, Der. Hah? Kok belum jadi? Masih kosong. Masih kosong. Kamu lihat dalamnya nanti, Der. Nah, enggak lah. Congrats ya, bro. Terima kasih. Ini bukan dari duit rakyat ya guys, karena dia udah bikin ini sebelum jadi caleg. Iya, aku udah amin, tahu. Amin, jangan sampai ya Allah. Sini-sini silahkan masuk. Nah, welcome there. Wah. Jadi ini voidnya nih. Oh, jadi ada voidnya juga ya? Voidnya begitu datang, nah cuman masih kosong nih. Jadi aku bingung pakai lampu atau enggak, makanya tuh masih ada kabel. Kalau menurutku pakai lampu. Menurut kamu pakai lampu kan? Lampu. Tapi lampunya harus yang panjang gitu deh. Iya, yang turun ke bawah kan. Tapi jangan yang kayak di hotel yang kristal-kristal gitu, jangan. Setuju. Jadi tadinya tuh ada temen aku ngasih saran pakai kristal-kristal, tapi menurut aku yang modern aja. Oke. Jadi menurut kamu ini udah dream house kamu? Family house. Family house. Insya Allah kalau aku ngikutin jejak kamu nih berkeluarga, aku tinggalnya di sini. Oh iya, amin. Amin, amin, amin. Wah, ini sih rumah di atas gunung. Cuacanya tuh enak banget, guys. Jadi kita lihat ke kiri ke kanan itu tuh kayak kita lagi di villa-villa ya. Iya, emang ini pegunungan, Der, dan hutan sih. Lebih tepatnya di tengah hutan ya. Gunung. Tapi aku ya pas udah bikin rumah di kota, aku tuh pengen tetap punya rumah tuh di gunung kayak gini. Yang jauh dari macet, bener, dari kehebohan kan. Benar. Jadi kita tuh kayak peaceful gitu ya enggak sih? Setuju. Makanya aku mau pindah ke sini di Jakarta tuh kalau ya kerja aja lah, tapi okay. Kalau untuk tinggal pengen di sini. Gokil ya. Ini tanahnya berapa, Der? Ya 1000 meteran lah deh. 1000 meteran. Seru juga sih, tapi kalau kamu punya anak kecil sih pecah. Makanya, jadi masih kosong aja dulu lah. Wow, ini kita masuk ke living langsung room. Living room. Mm-hmm. Jadi living room kamu sama dapur nyatu? Nyatu, jadi konsepnya ini kayak di apartemen, Der. Jadi ini okay. island kitchennya, emang aku sengaja sambungin ke breakfast table. Jadi pinginnya sih nanti kalau istri masak langsung kayak set, bisa makan di situ kan. Tapi nih ya, kalau aku ngomong sama Farel ya, kan kamu udah ngerencanain ini semua. Mm-mm. Kamu udah ngerencanain buat keluarga juga. Mm-mm. Terus berkeluarganya? Kan menurut TikTok aku sudah menikah. Menurut TikTok kan kamu udah menikah? Iya, menurut TikTok aku berarti sudah menikah. Berarti kamu sudah menikah? Waduh, belum lah, Der. Apa menikah yang di belakang layar? Menikah sirih maksudnya, astagfirullahaladzim. Enggak, belum. Oh, belum? Beneran belum. Ini? Jadi emang belakangan ini kan kamu lihat aku fokus di karir dulu kan. Okay. Karena kan aku berkarir di dunia yang totally different, baru banget. Yang beda banget dari dunia kamu beda sebenernya. Banget, dunia lain. Hantu. Tapi jadi aku lebih fokus di karir. Nah sekarang nih insya Allah udah tenang, udah selesai ya bisa. Ya semoga lah dapet jodoh yang terbaik lah, Der. Oke, tapi kamu lebih happy single kayak sekarang atau mau cari pasangan? Kayaknya kalau ngeliat kamu sama siapa Azura ya? Sama Azura, Amina. Itu kayaknya happy banget ya, Der ya. Aku sebenarnya gak usah ngomong gini sama dia karena dia sebenarnya udah mau sebelum aku cerita. Apa karena kamu gak bisa move on dari... Waduh, enggak lah, Der. Kalau gak bisa move on kan lama banget. Ini disclaimer, kamu bukan karena gak bisa move on ya? Bukan lah, karena kalau gak bisa move on kan aku sama Willow kan, ngomongin Willow kan? Iya, siapa lagi kan? Iya, ngomongin Willownya kita masih berhubungan baik, sampai detik ini pun berhubungan baik gitu, jadi... Baik, tapi... Yeah. TTM lah ya? Ya, teman itu dia tapi... kita... Aduh, kamu nih bisa aja mancing-mancingnya nih, wah bahaya. Ini mobil kalau unik, Der, kalau kamu tahu lah ini mobil pertama aku. Oh, ini mobil pertama kamu? Pertama dan gak aku jual. Jadi pas mau papa aku pisah, aku Sweet 17, papa aku tuh beliin mobil ini tapi bayar DP doang.
Karena jadi kamu yang lanjutin cicilan. Iya, uangnya nggak cukup. Jadi habis itu aku simpen nih. Karena ini kayak awal perjuangan aku di entertainment tuh karena beli mobil ini, Der. Kenapa sekarang kamu bisa lebih memilih dunia politik daripada entertainment? Apakah banyak kata orang yang bilang karena udah nggak laku di entertainment jadi ke politik? Iya sih, pasti orang banyak mikirnya gitu. Banyak mikirnya gitu. Tapi kan ya mungkin karena kebanyakan artis kalau ke politik itu kan kalau udah di entertainmentnya udah maksudnya lama. Udah gitu, tua gitu kan. Iya. Bahasa kerennya udah sepulah atau udah pengen bahasa politisnya udah lebih pengen bernamabdi lah untuk masyarakat. Betul. Nah kalau aku mungkin kan masih di usia produktif ya, Der. Okay. Cuman jawabannya mungkin sesimpel kita udah selesai sama diri kita sendiri nggak sih, Der? Maksudnya apapun yang untuk diri sendiri ya, kayak yang bikin kita bahagia, rumah, mobil, maksudnya udah selesai sama diri sendiri. Kita harus mencari apa nih yang bisa lebih bermanfaat, berguna untuk banyak orang. Jadi menurut aku jalan pengabdian aku ya di politik ini insya Allah. Okay. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan tetap di politik apa enggak? Nggak apa-apa, karena aku ke politik aja nothing tulus, Der. Jadi kalau kamu kalah pun ini nggak apa-apa? Amit-amit misalnya ya, nggak apa-apa satu tahun, dua tahun perjuangan aku ini ternyata hasilnya belum rezeki gitu hasil. Ya. Belum jalan aku, sama sekali nggak masalah. Karena selama satu tahun ini aku banyak ketemu masyarakat, aku bisa banyak berbagi, bisa banyak membuat mereka bahagia. Itu jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi makanya kalau orang lain bilang ke politik cuma nyari duit, cuma udah nggak laku segala macem, justru malah salah besar karena itu bukan yang aku cari di situ, di politik. Nah, jadi ini ada dua ruangan ya? Dua. Satu, ini dua. Yes. Kamar tidur sama walk-in closet. Mau yang mana dulu nih? Walk-in closet. Walk-in closet dulu. Oke, okay, silakan. Bismillah. Oh, udah rapi. Nah. Gede banget sih dia ini. Jadi buat cowok ya. Nah, tapi sebelum aku punya istri, aku dominasi dulu, Der. Jadi ini, Der. Ini kan kamu udah bikin gede. Iya. Aku tuh satu walk-in closet, sekarang punya istri gitu. Udah dia semua? Jadi aku sampai harus jadi walk-in closetnya di... Mestinya kan aku ada dua kamar kayak gini juga. Satu kamarku, satu kamar Aurel. Walk-in closet. Nah, walk-in closet udah Aurel semua. Jadi aku di kamar itu, aku harus cari spot. Aku udah mikirin itu, Der. Jadi nanti kamu kalau ke kamar aku, udah ada walk-in closet-nya juga. Buat kamu nanti. Buat aku nanti, kalau itu didominasi istri aku. Iya. Ini aku bagi dua bagian, Der. Yang ini baju-baju, yang di sana sepatu-sepatu. Oke, tapi ini cakep sih. Tapi ya? Tapi. Baru dirapihin tadi, guys. Nah, ini sepatu-sepatunya, Der. Beberapa sebagian masih di rumah yang lama. Oke. Ini yang tipikal-tipikal sepatu yang... kamu banget nih. Yang sneaker ya. Kalau Atta dulu ada zamannya suka banget pakai Louboutin, guys. Iya benar. Yang seperti ini. Sekarang kita ganti ke Hermes. Oh, oh iya, udah tua. Iya, ini udah lebih santai. Aku nggak tahu kenapa sekarang setiap hari pakainya ini. Tenang, udah aku siapin per Jordanan. Jadi kalau mau lebih casual di sebelah sini, Der. Oh ini, maksudnya ya. Ini guys. Kamu biar lebih kayak ya udah normal, tapi kayak keren aja gitu, nyaman. Aku sekarang lagi suka pakai yang sporty gini deh. Tapi Hermes. Sama. Assalamualaikum, Nader. Ini master bedroomnya. Wah. Ini kasurnya kayak punya aku, gede banget. Aku lihat punya kamu kan. Aku susah banget nyari spraynya tau. Karena harus custom kan ini kan. Oh, kamu jadi otong dia punya kamu juga? Aku pas liat punya kamu, kayak okay, aku custom. Kamu kan dua dijadiin satu kan? Iya. Nah, aku langsung bikin custom ini satu, Der. Oh, ini kasurnya juga satu? Satu nih, aku kasih lihat satu. Jadi, nggak ada di tengah-tengah ini. Kamu mau nggak orang pertama yang tidur di kasur aku? Oke. Okay. Sini, Der. Kamu di situ ya? Ya udah. Tuh, nggak ada sekat. Aku akan merasakan yang pertama. Tuh, nggak ada sekatnya, Der. Oh, gila guys. Ini tuh nggak ada dijual juga kan? Kamu nggak ada. Pesen, kan? Harus pesen dari pabriknya langsung dan ini nunggunya sebulan. Yes. Berarti kan kamu akan menghabiskan sampai kamu tua. Tua sama orang yang kamu sayangi di sini. Iya. Yeah. Emang tipenya gimana sih dia? Tipe aku udah digerebek rumah kamu kedua ya. Nanyanya tipe. Kayaknya udah tiga kali. Udah tiga. Ketiga. Dari sebelum direnov, sampai direnov. Sampai aku pindah ke Kemang, 4 kali. Sama ini 4 kali. Kalau di Kemang, aku pernah gerebek juga ya. Kamu apa Arafi ya? Gerbek nggak sih di Kemang? Enggak ya? Oh, enggak. 3 kali. Oke. Iya, 3 kali. Nah, kalau di sini?
tipenya pasti sama lah, Dar. Kepingin yang insya Allah solehah lah. Ush, yang bisa menjadi ibu yang baik. Yang kalau nyari pacar mah yang soleh. Apa? Kan pacar sama istri beda dong. Iya, yang solehah. Iya. Ya. Mancung gitu, enggak ya? Putih. Berhijab gitu gak sih? Ya. Atau yang enggak usah berhijab dulu? Enggak apa-apa, yang penting kita bisa berhijrah bersama. Asik. Terus ini enggak seagama enggak? Kepinginnya yang seagama lah, Dar. Seandainya enggak sama pun ya harus disamakan. Itu udah kayak harus. Oke, tapi kamu kalau ketemu cewek ngelihatnya apa ya dulu, misalnya dari physically atau cara berkomunikasi atau jalan pikirannya? Kalau aku tuh ada namanya, aku lupa apa, tapi tertarik sama perempuan yang pintar. Oh, kamu suka perempuan yang pintar? Jadi lebih menarik bagi aku, lebih cantik kalau misalnya wawasannya luas, bisa ngomongin banyak hal gitu. Jadi tapi jadi kayak berdebat gitu kan? Wow. Welcome to the rooftop area. Nah, jadi ini nanti kalau kita barbekyuan atau kita mau ngapa-ngapain di sini. Acara kawinan juga bisa. Ya, enggak. Jadi ya, ini sih menurut aku yang kayak kenapa worth it banget tuh view-nya dan udaranya. Woo! Kamu gimana sih cara menghadapi hidup kamu yang berliku-liku dengan segala gosip? Iya, iya. Terus kamu nyobain segala bidang yang kamu mau. Mm-mm. Apa sih yang kamu tangkap dari hidup kamu yang jadi poin ini nih, gara-gara ini gue terus berusaha untuk menjadi viral yang gini, viral yang gitu, viral yang ini. Kalau menurut aku yang namanya hidup tuh pasti akan ada masalah terus ya, Der. Kayak mau kita di bidang apapun, misalnya kayak kita di entertainment nih, aku sempet udah ngerasa di titik kayaknya di entertainment, di sinetron, aku tuh udah ngerasain semua deh gitu loh. Itu pun ada masalah sendiri gitu. Apalagi ketika kita pindah karir ke sesuatu yang baru, yang emang sangat kontroversial bagi banyak orang, itu kan akan ada masalah baru-baru lagi ya. Jadi yang aku pelajari dari hidup aku adalah masalah itu akan selalu ada, orang itu akan selalu berkomentar, terlepas dari mereka kenal kita atau enggak. Tapi yang aku sadarin juga kita tuh gak perlu menjelaskan diri kita ke siapapun deh. Karena orang-orang kayak kamu nih, teman dekat aku, keluarga aku yang sayang sama aku tuh gak akan butuh penjelasan itu. Karena kamu yang tahu kita seperti apa kan. Dan orang-orang di sana yang emang udah gak suka, mau kita jelasin sampai mulut kita berbusa, kita apain, mereka gak akan percaya juga. Jadi gak usah menjelaskan diri ke siapapun, tetap intinya yang gak suka kalau dijelasin pun dia gak akan tambah suka, malah akan ngomong ah lu alasan, ah lu apa. Dan kalau orang yang udah suka, yang udah sayang sama kamu, gak akan butuh itu. Dia gak butuh penjelasan. Iya, kamu, karena apapun itu dia akan sayang. Dan ya udah, kalau dalam hidup fokus aja sama inner circle kita, sama tujuan hidup kita. Jangan pernah ada penyakit hati, jangan pernah iri sama orang. Sekalipun kita dijahatin, balas dengan kebaikan. Dan itu kekuatan langit lah yang kita gak akan pernah tahu. Pasti rezeki akan mengalir deh kalau kita balas kejahatan dengan kebaikan. Tapi gosip apa yang paling kesel kamu? Kalau ada gosip ini, kamu kesel? Gosip yang paling aku kesel apa ya? Mungkin gosip yang kayak, gue gak mau banget ada gosip ini ya. Gosip lain terserah, tapi kayaknya kecuali gosip ini. Kalau ngomongin gosip ya, Der, di titik kita, ngapain aja bisa digosipin deh. Kita misalnya. Tapi yang paling kesel kan ada pasti. Dari kalau udah bawa-bawa keluarga. Oh, gosip. Itu aku udah paling ya. Kalau ke diri aku sendiri lah, maksudnya hal biasa lah. Karena ya, kita mau ngapain aja, kayak maksudnya kita mau deket sama siapa salah, nggak deket sama siapa salah, deket sama ini dibilang gimmick, ntar nggak deket ini dibilang nggak gimmick. Jadi kayaknya orang akan selalu berkomentar gitu. Cuman kalau udah bawa-bawa keluarga, kayak misalnya lu gini nih gara-gara orang tua lu broken home kan, lu gini nih gara-gara lihat aja nyokap lu gini, bokap lu gini, nah itu tuh yang paling kayak yang bikin masuk. Der, pokoknya sukses buat apapun yang kamu lakuin. Aku di sini nggak banyak nanya tentang kampanye kamu nanti kalau pemilu bakal jadi apa, bakal bikin apa buat masyarakat, karena ini udah masa damai. Betul. Jadi aku di sini sebagai ketemu sama kamu, congrats on your new house. Sebagai sahabat. Sebagai teman, sebagai sahabat. Senang banget udah 7 tahun lihat kamu udah bisa ngebangun apa yang kamu impikan. Pokoknya all the best. Thank God bless buat kamu. Sukses buat Feral. Dan jangan lupa berdoa, jangan lupa napas, jangan lupa makan. Dadah, thank you, Der. Sekarang lompat. Terima kasih.